Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa qala nabihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima Amma ba'du la rahimakumullah fa inna asdaqal hadith wa ahsanal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah Ma'asyiral ikhwah a'azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah SWT atas segala kudrah, atas segala nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita semuanya. Sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan pembahasan materi kita yaitu tentang bab tajwid dari kitab Asy-Syafi'i yang mana mudah-mudahan dengan belajarnya kita ini semakin mengokohkan ilmu kita semakin menguatkan keilmuan kita di dalam masalah Al-Qur'an dan tajwid yang mana dengan kokohnya ilmu kita kita akan semakin mudah di dalam mengajarkan ilmu menjalankan amanah yang diamanahkan kepada kita semuanya dan tentunya amanah itu adalah perkara yang harus dijunjung tinggi oleh setiap insan termasuk di dalam mengajar termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Tentu ini adalah sebuah kemuliaan, sebuah amanah yang besar. Tidak lain dan tidak bukan yang kita inginkan adalah pahala, keberkahan serta kebaikan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang selalu diberikan kebaikan, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa juga salawat serta salam mudah-mudahan selalu dan senantiasa kita senandungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Baik. Ahibati fillah a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas yaitu masuk di bab baru yaitu al-ahkam al-mim as-sakinah ya. Hukum apa? Mim sukun bertemu dengan huruf-huruf ijaiyah. Yaitu hukum mim sukun bertemu dengan huruf-huruf ijaiyah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwasanya mim sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah itu terbagi menjadi berapa? Ustaz, ada berapa? Ada berapa hukum? Tentu saja. Ada tiga. Apa saja itu, Ustaz? Ikhfa syafawi
idgham mitslaini, terus idhar syafawi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas di sampai mana Ustaz? Sampai mana kemarin? Bab apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin? Ikhfa syafawi. Apa itu arti ikhfa dan kenapa kok itu disebut kaidahnya menjadi ikhfa syafawi? Ustaz. Afal. Belakang Ustaz. Belakang antum. Enggak, itu tengah-tengah. Kenapa kok disebut ikhfa syafawi itu? Iya. Apa? Ya, kenapa kok itu disebut sebagai ikhfa syafawi, apa itu? Hah? Menyembunyikan. Apa yang disembunyikan? Ya disembunyikan apa? Menyembunyikan amal atau menyembunyikan? Hah? Belakangnya. Ya tadi. Hah. Menyembunyikan apa? Sebab penamaan disebut ikhfa syafawi itu kenapa? Menyembunyikan mim. Mimnya kenapa kok disembunyikan? Kenapa? Karena mimnya sukun. Ya, mimnya sukun, kemudian apa? Satu makhorij bertemu dengan ba, yang mana ba itu berharokat. Itu ba-nya berharokat, kemudian mimnya sukun. Nah, berarti kan? Mimnya sukun karena satu makhorij, maka harus disembunyikan mimnya ke huruf apa? Ba. Man, berikan contoh tiga saja, Man. Jangan yang ada di buku, Man. Alhas bima hafidtum minal Qur'an. Berarti apa, Man? Kaidah ikhfa syafawi itu apa ketemu apa? Satrul, Man. Kaidah ikhfa syafawi itu apa ketemu apa? Mim dan ba. Mim dan ba. Benar? Kurang tepat itu, Man. Kurang tepat. Apa kaidahnya itu? Kaidahnya apa ikhfa syafawi itu? Apa ketemu apa? Iya. Apa ketemu apa? Apa ketemu apa? Kaidah ikhfa syafawi itu. Huruf apa ketemu apa? Nyaman? Mak. Huruf mim bertemu dengan ba. Hah? Baik, mim sukun bertemu dengan ba. Nah, kalau mim itu kan banyak toh, Man. Mim harokat, mim fathah, dhammah, kasroh, gitu kan. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Atina misalan. Ya Syekh Abdul Rahman. Oh, tiga ding, bukan misalnya, misalnya satu. Minan nasi.
wa ma hum bimukminin. Itu wa ma hum bimukminin. Bolehkah di sana itu ditekan di dalam pengucapannya? Ustaz Kamal, ketika mim sukun bertemu ba itu bolehkah di dalam pengucapannya itu ditekan? Contoh wa ma hum bimu'minin, boleh atau tidak? Tidak boleh. Sebabnya apa, Ustaz? Sampingnya. Sebabnya apa? Hah? Iya, boleh enggak? Tadi kan katanya enggak boleh Ustaz Kamal itu. Kalau jawabannya Ustaz Kamal salah, antum boleh nyalain beliau. Itu maksudnya. Boleh atau tidak? Ditekan tadi, enggak boleh. Alasannya kenapa? Alasannya kalau apa, Ustaz? Belakangnya, Ustaz. Alasannya kenapa? Alasannya karena definisinya. Tapi definisinya pada pertemuan yang lalu apa? Atau, Ustaz? Iya, atau, Ustaz. Tengok-tengok. Apa definisinya kemarin? Yang saya sebutkan kemarin, definisinya apa itu? Pengertian. Kan pengertian itu penting. Pembuka ilmu awal sebuah bab itu ta'rif. Pengertiannya. Apa kemarin itu? Satu takin. Baik. Istilah apa? Baik, Ustaz Qurtubi ya, Ustaz Qurtubi. Sat apa Ustaz Qurtubi? Ah? Naam. Ma'amuratil gunna. Terus? Ya. Tuh. Tanpa ma'a adami tasdid idza ata ba'daha harful ba. Ya. Itu kan kemarin. Ya, Ustaz Abu Hamidah ya. Baik. Pengertiannya kemarin kita sebutkan bahasanya ikhfa syafawi secara lugah itu sebagaimana yang dikatakan Ustaz Mutakin tadi, yaitu apa? As-satru. Adapun secara istilah apa yang disebutkan oleh Ustaz Qurtubi, an-nutqu bil mim sakinati ala sifatin bainal idhari wal idghami ma'a mura'atil gunnati wa adami tasdid idza ata ba'daha harful ba. Nah, itu pengertiannya. Pengertian apa tadi? Ikhfa syafawi, yaitu mengucapkan mim sukun apabila bertemu dengan ba baina sifat sifat baina ala sifatin bainal idhari wal idgham. Itu ala sifatin bainal idhari wal idgham. Yang mana pada intinya ikhfa itu adalah hakikat dari ikhfa, gitu maksudnya. Hakikat dari ikhfa itu adalah sifat antara idhar dan idgham. Itu hakikat dari ikhfa. Jadi hakikat dari ikhfa itu sifat antara idhar dan idgham. Kemudian ada catatan selanjutnya, ma'a mura'atil gunnah. Ma'a mura'atil gunnah itu disertai, yaitu dengan menjaga keberlangsungan, yaitu yang namanya gunnah. Gunnahnya itu dijaga.
Wa adami tasdid, ada catatan selanjutnya. Wa adami tasdid, apa adami tasdid? Tanpa disertai adanya penekanan di sana. Wa adami tasdid. Idza ata ba'daha harful ba, apabila datang setelahnya itu huruf ba. Itu kan pengertiannya seperti itu toh. Anutku bil mim sakinati, mengucapkan mim sukun ala sifatin bainal idhari wal idgham. Yaitu apa? Dengan sifat apa tadi? Antara idhar dan idgham. Satu itu catatannya, antara apa tadi? Dengan sifat antara idhar dan idgham. Ya selanjutnya apa tadi? Ma'amuratil gunnah, disertai dengan apa di situ? Gunnah. Berarti kalau ada orang menyebutkan membaca ikhfa syafawi tanpa disertai gunnah, ini berarti keluar dari pengistilahan ikhfa syafawi. Contoh tadi, wa ma hum bimu'minin. Nah, ini kan tidak disertai gunnah kayak gitu. Wa ma hum bimu'minin. Nah, itu kurang tepat. Maka ma'amuratil gunnah disertai dengan apa tadi? Menjaga gunnah. Berarti bacanya wa ma hum bimu'minin khasiru anfusahum bima kanu. Nah, asabnahum bidunubihim. Nah, itu catatan selanjutnya apa? Wa adami tasdid, tanpa di situ yaitu adanya tasdid, tanpa adanya penekanan, enggak boleh ditekan. Istilahnya kalau dalam bahasa Jawa ditenet, enggak boleh. Contoh wa ma hum bimu'minin khasiru anfusahum. Tidak ada di situ penekanan. Idza ata ba'daha harful ba, apabila datang setelahnya atau bertemunya mim sukun tersebut dengan huruf apa? Ba. Maka enggak boleh tadi. Baik. Kita lanjut di yang kedua, yaitu idgham mislaini. Idgham mislaini. Apa idgham mislaini? Idgham itu artinya memasukkan, mislaini itu adalah apa mislaini? Dua huruf yang semisal, kan gitu kan? Mislain itu dua huruf yang semisal, itu secara lugah. Baik, tulis secara istilah apa pengertian idgham mislain ini atau idgham mimi. Idkhalul mimi sakinati fi mimin misliha. Baik, idkhalul mimi sakinati fi mimin misliha mutaharrikatin, yaitu idkhalul mimi sakinati fi mimin misliha mutaharrikatin bihaitsu yakunani harfan wahidan musyaddadan. Itu bihaitsu yakunani harfan wahidan musyaddadan, itu pengertiannya. Itu idgham mimi, yaitu apa? Memasukkan mim sukun pada mim yang semisal. Mim sukun pada mim yang semisal. Yang mana semisalnya itu berharokat. Mimnya sukun bertemu dengan mim yang berharokat. Kemudian, bihaitsu yakunani harfan wahidan musyaddadan, yang mana dua huruf tersebut menjadi satu. Menjadi satu dan ditasdid. Dan pasti ditasdid itu, kalau di dalam harokat pasti ditasdid. Baik. Jadi apa tadi? Idkhalul mimi sakinati fi mimin misliha mutaharrikatin, yaitu memasukkan mim sukun pada mim yang semisalnya yang berharokat. Bihaitsu yakunani harfan wahidan, bihaitsu yakunani warhan harfan wahidan musyaddadan, yang mana dua huruf tersebut menjadi satu
Kemudian apa? Menjadi huruf yang bertas tasydid. Baik. Kemudian nama lengkap dari kaidah ini adalah idgham mislaini shaghir. Pengistilahan lengkap dari kaidah ini adalah idgham mislaini shaghir. Itu nama lengkap dari kaidah yang kedua ini, idgham ini adalah disebut juga idgham mislaini shaghir. Kenapa disebut idgham? Ya karena ada proses memasukkan tadi mim sukun ke mim yang berharokat. Mislaini karena kenapa kok disebut mislaini? Karena mudghom sama mudghom fi satu huruf, sama hurufnya gitu. Sama hurufnya. Disebut shaghir. Kenapa disebut shaghir? Karena dua huruf yang sama bertemu, huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Maka disebut istilahnya apa tadi? Idgham mislaini shaghir. Saya ulangi. Tadi disebut apa tadi? Penamaannya? Idgham mislaini shaghir. Disebut idgham. Ya karena ada proses apa idgham itu? Memasukkan, ya. Kenapa disebut mislaini? Karena mudghom sama mudghom fi sama huruf. Kenapa disebut shaghir? Karena apa tadi? Dua huruf yang bertemu, hurufnya sama. Kemudian apa? Yang pertama itu sukun, yang kedua berharokat. Maka dikatakan atau disebutkan juga pengistilahannya apa tadi? Idgham mislaini shaghir. Itu idgham mislaini shaghir. Baik. Kita kembali ke definisi tadi, definisi. Kita lihat definisi. Apa tadi definisinya? Idkhalul mim sakinati fi mimin misliha mutaharrikatin bihaitsu yakuna li harfan wahidan musyaddadan. Gitu kan? Bihaitsu yakuna li harfan wahidan musyaddadan. Yaitu apa? Memasukkan mim sukun kepada mim yang berharokat. Itu kan? Maksudnya seperti itu. Yang mana dua huruf tersebut bertemu, kemudian apa di situ? Menjadi satu huruf yang bertasydid. Kalau dikatakan ada huruf mim yang bertasydid. Ada huruf mim yang bertasydid. Berarti ketika kita mendapati huruf mim yang bertasydid memiliki konsekuensi apa? Memiliki konsekuensi apa? Ketika mim bertasydid itu, apa konsekuensinya? Konsekuensi dari mim bertasydid apa itu? Gunnah. Ya kita dapat itu. Setiap mim yang bertasydid itu pasti memiliki kewajiban apa dulu itu? Gunnah. Mana dalilnya? Wa gunna miman thumma nunan syuddida. Itu pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang masalah apa? Pembahasan nun dan mim yang bertasydid. Maka ketika dikatakan di sini di dalam ta'rif dari idgham mislaini ini atau disebut dengan idgham mimi. Kenapa disebut idgham mimi? Ya karena mim bertemu dengan apa? Mim. Kenapa disebut mislaini? Karena dua huruf yang sama bertemu. Satu misal. Nah, disebut shaghir apa tadi? Disebut shaghir tadi. Kenapa istilahnya idgham mislaini shaghir tadi? Apa tadi? Kenapa kok disebut shaghir tadi? Kenapa tadi? Kenapa disebut shaghir tadi? Karena dua huruf yang bertemu. Huruf yang pertama apa tadi? Sukun. Huruf yang kedua berharokat. Karena idgham itu nanti ada jenis idgham di belakang. Ada idgham shaghir, ya. Dan insya Allah nanti kita bahas tentang istilahan tersebut. Nah, kemudian dari ta'rif tadi diketahui bahwasannya apa tadi?
yang disebut dikatakan mim itu bertasydid, pasti setiap mim yang bertasydid memiliki konsekuensi gunnah di segala kondisi, ima itu fathah, kasroh atau dhammah atau bahkan sukun. Baik. Maka kaidahnya jelas. Ketika ada mim sukun bertemu dengan mim berharokat, maka ini dibaca dengan apa tadi? Idgham mislaini, yaitu otomatis jelas di situ disertainya apa? Gunnah. Baik. Kemudian sebab terjadinya idgham. Itu sebab terjadinya idgham, yaitu apa? Tamatsul. Itu tamatsul. Tamatsul itu yaitu adanya kesamaan. Itu kesamaan. Kesamaan yaitu apa? Dua huruf yaitu satu makhorij dan satu sifat. Itu satu adanya kesamaan kan, huruf pertama dengan huruf yang kedua itu kan sama. Mim sama mim itu kan. Maka disebut tamatsul, satu makhorij dan satu apa? Sifat. Satu makhorij dan satu sifat. Maka jelas di sini memiliki konsekuensi, yaitu otomatis di situ membacanya dengan apa? Ma'amuratil gunnah, karena kedudukannya adalah mim bertasydid. Itu mim bertasydid sebagaimana di ta'rifnya tadi. Itu sebagaimana di ta'rif pengertiannya tadi. Baik, kita baca di sini contoh. Dan setelah ini antum mencari contoh masing-masing. Baik, kita baca di sini. Yaitu adanya mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat. Baik, kita baca di buku, yaitu contoh annahum muhtadun. Coba baca. Baik, yaitu nun bertasydid sama memiliki hukum apa? Gunnah. Nah, dulu kita sampaikan ada hukum nun dan mim bertasydid. Itu ahkamun nuni sakinati, ahkamul mimi wan nuni al-musyaddadatain. Itu hukum nun dan mim yang bertasydid. Maka wajaba gunnah. Wajib di situ dibaca gunnah. Kemudian jangan terbiasa memotong-motong kalimat yang di situ satu kalimat, satu kata dipotong. Ini termasuk bacaan yang salah. Itu contoh annahum muhtadun. Lihat, muhtadun. Maka ini terputus, terpotong. Maka enggak boleh disambung. Annahum muhtadun. Muhtadun. Jangan diputus, muhtadun. Enggak boleh. Taib iqra. Kita lihat akhraja abawaikum minal jannah. Kok tebalkan. Kemudian apa? Rokuahkan. Tebalkan, rokuahkan. Tebal itu isti'la, karena huruf kha huruf isti'la. Kemudian apa? Rokuahkan, alirkan. Akhraja abawaikum minal jannah. Coba. Jadi kha tadi memiliki apa tadi? Sifat apa tadi? Isti'la sama apa tadi? Rokhwa, mengalir. Kemudian apa? Tebalkan dia. Kemudian contoh selanjutnya annama ghanimtum min syai'. Annama ghanimtum min syai'.
Baik, ini juga hukum nabr. Hukum nabr itu adalah ketika menghentikan apa? Mat yang di situ ada hamzah. Yasha syai. Ini hukum nabr namanya. Maka dibaca ada hentakan. Nabr itu maknanya ad-dhaftu, yaitu adanya hentakan di situ. Penekanan. Annama ghanimtum min syai. Hati-hati di dalam masalah pengucapan lim syai. Jelaskan dulu fathahnya baru apa? Ke kasrahnya. Syai. Jangan syai syai. Tasyai, ya, tapi syai. Ulangi, iqra'u. Fi aydikum minal asra. Sama huruf sin rokoah, alirkan. Kemudian apa? Kaf itu huruf hamas. Kaf itu huruf hamas. Apa itu hamas? Keluar nafas, kum, kum. Kemudian sin termasuk rokoah. Asro fi aydikum minal asro. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ Nun sukun bertemu dengannya disebut apa hukumnya? Idgham bi gunnah, tidak boleh ditekan. وَمَنْ enggak boleh idgham kan masukkan disertai gunnah. وَمَنْ masukkan suara dari rongga hidung. Wa may yatawallahum minkum. Iqra. Wa lihat contoh selanjutnya. Law kharaju fikum ma zadukum. Ulangi. Law kharaju fikum ma zadukum. Huruf zain jarkan za, nampak jelas. Jangan sampai zain itu ngambang. Law kharaju fikum ma za ma zadukum. Agada. Iqra. Law kharaju fikum ma za. Baik. Baca semuanya, Ustaz. Dari annahum muhtadun. Iqra. Kita lihat bab selanjutnya. Kita selesaikan tentang hukum mim sukun. Bab selanjutnya adalah hukum disebut idhar syafawi. Idhar syafawi kita paham. Mana idhar itu artinya apa? Jelas.
Itu idhar syafawi. Idhar artinya jelas, syafawi. Kenapa disebut syafawi? Karena keluar, karena huruf mim keluar dari apa? Asyafatan, kedua bibir. Karena kita masih membahas tentang apa? Mim sukun. Itu mim sukun. Hukum mim sukun yang pertama kemarin apa? Ikhfa syafawi. Apabila mim sukun bertemu dengan apa? Huruf apa? Ba. Kemudian kita masuk di hukum yang kedua yang barusan kita paham, disebut apa? Idgham misraini. Apabila mim sukun bertemu dengan apa? Mim. Kemudian idhar syafawi adalah, idhar itu jelas, syafawi itu adalah karena huruf mim itu keluar dari apa? Syafatan. Taip. Kemudian istilahnya, pengertiannya, pengertian idhar syafawi adalah idharul mim sakinati min makhrajiha bi ghairi gunnah. Yaitu apa? Menjelaskan mim sukun. Yaitu membaca mim sukun dengan jelas, membaca mim sukun dengan jelas min makhrajiha, dari makhrajnya bi ghairi gunnah, tanpa adanya gunnah. Idza ata ba'daha ahadu hurufil idhari sittati wal ishrin. Apabila datang setelahnya, apabila bertemu dengan apa? 26 huruf selain huruf apa tadi? Mim dan huruf apa? Ba. Itu membaca mim sukun dengan jelas dari makhrajnya tanpa disertai gunnah, tanpa disertai gunnah. Apabila mim sukun tersebut bertemu dengan 26 huruf. Ya. Itu 26 apa? 26 huruf. 26 huruf. Selain huruf apa tadi? Mim dan ba. Selain mim dan ba. Maka jelas ini adalah cara membacanya tidak disertai gunnah. Kalau dua hukum yang pertama, mim sukun bertemu dengan ba, kemudian mim sukun bertemu dengan apa tadi? Mim, dia disertai gunnah. Tetapi kalau mim sukun bertemu dengan 26 huruf ini tanpa disertai apa? Gunnah. Kemudian ada catatan tambahan, para a'imah tajwid mengatakan wahdar ladawawin wafa antakhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Ini termaktub juga di matan apa? Jazariyah. Al-Imam Jamzuri juga sama di dalam matan Tuhfatul Atfal. Apa beliau katakan? Wahdar ladawawin wafa antakhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Wahdar ladawawin wafa. Hati-hati apabila mim sukun bertemu dengan huruf wawu dan fa. Cuma ada catatan itu aja. Hati-hati ketika ada mim sukun bertemu dengan apa tadi? Wawu dan fa. Ada, apabila ada mim sukun bertemu dengan wawu dan fa. Kenapa? Likur biha walittihad. Karena apa? Dekatnya makhorij dan samanya makhorij. Apa yang dihati-hatikan? Tersembunyinya mim sukun. Tersembunyinya mim sukun. Wafa antaktafi. Hati-hati ketika mim sukun itu bertemu dengan wawu dan fa. Hati-hati apa? Takut tersembunyi, hilang. Kenapa? Kok harus dihati-hati tentang mim sukun bertemu dengan wawu dan fa itu? Karena huruf wawu dan fa itu satu makhorij dan berdekatan dengan huruf apa? Huruf mim, ya kan? Fa, wawu, mim, dekat, berdekatan. Ada apa saja yang berdekatan itu? Mim, ba, yang keluar dari dua bibir loh, yang ada sangkut pautannya sama bibir apa? Mim, ba, wawu, fa, kan gitu kan? Kalau mim sukun bertemu dengan huruf ba, sudah jelas hukumnya.
Mim sukun bertemu dengan ba sudah jelas apa? Hukumnya. Apa hukumnya tadi? Mim sukun dengan ba. Apa hukumnya? Ikhfa syafawi. Nah, kalau dengan mim idghami mimi atau idghami setelah ini saghir. Idghami setelah ini saghir. Nah, ada dua huruf di situ setelahnya, yaitu berdekatan, ada sangkut pautnya juga masalah babibir, yaitu huruf apa? Wawu dan huruf fa. Kalau tadi mim sukun bertemu dengan ba, mim sukun langsung tersembunyi ke ba. Makanya disebut idgham memasukkan sana, tersembunyi. Demikian juga kalau ketika mim sukun bertemu dengan mim, langsung otomatis jadi idgham masuk. Sama-sama berkaitan dengan huruf bibir. Tetapi kalau wawu dan fa, hati-hati. Di situ dikatakan apa? Hati-hati. Di dalam madhumah tufah ada di sana disebutkan wahdar lada wawin wafa'an akhtafi likurbiha walittihadi fa'rifi. Hati-hati karena nanti apa? Karena dekatnya makhorij itu dan satunya makhorij. Karena satu makhraj dan berdekatan. Contoh amwalahum mim sukun bertemu dengan apa di situ? Wawu. Gampang hilang gitu loh. Cara membacanya itu gampang hilang. Amwa atau amwa amwa. Sehingga apa? Idharnya itu samar, enggak jelas. Ini pengertiannya, perhatikan ya. Nanti ketika kita pengen mensyarah tentang kalimat apa? Wahdar lada wawin wafa'an takhtafi. Kenapa? Likurbiha walittihadi fa'arifi. Karena berdekatan itu. Awas. Pekan depan saya tanya lagi, ini kenapa penyebabnya? Apa penyebabnya tadi? Kenapa kau harus hati-hati? Karena takut tersembunyi. Apabila apa? Mim sukun bertemu dengan huruf apa tadi? Wawu dan fa'. Kenapa kau harus hati-hati? Karena dekatnya makhorij atau sama makhorij. Maksudnya kalau kita membacanya agak jeli, gampang tersembunyi gitu loh. Amwalahum tuh, amwala amwa. Seakan-akan jadi hilang. Nah, contoh lagi apa contoh lagi? Mim sukun dengan fa. Apa contohnya? Mim sukun bertemu dengan fa. Dara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsarun. Dara'akum fi. Itu hilang, mimnya hilang. Enggak jelas. Padahal arti idhar itu apa arti idhar itu? Jelas. Jelaskan. Mim sukunnya itu jelaskan, jangan disembunyikan. Daro akum fi tu hilang akum fi, gak jelas. Demikian juga alladzina yunfiquna amwalahum amwa hilang, gak jelas. Padahal harus dijelaskan. Kenapa? Karena hukumnya hukum idhar. Amwalahum jelas. Dara'akum fil ardi wa ilaihi. Dara'akum fil ardi. Baik. Mafhum ya, paham ya. Jadi seperti itu. Jadi apa tadi? Ada catatan. Pertama, idhar syafawi itu apabila bertemu dengan mim sukun bertemu dengan berapa huruf tadi? 26 huruf. Maka ketika mim sukun itu bertemu dengan 26 huruf, maka membacanya apa? Dengan idhar. Tidak dimasukkan, tidak disembunyikan ke sebagaimana disembunyikan, dimasukkan ke huruf ba sama huruf apa? Mim. Sebagaimana ba sama mim. Kemudian dibaca idhar. Kemudian ada catatan apa tadi? Wahdar lada wawin wafa'an takhtafi. Hati-hati apabila mim sukun bertemu dengan apa? Wawu dan fa. Hati-hati kenapa? Kalau mimnya itu tersembunyi. Antakhtafi. Likurbiha
walittihad, karena penyebabnya adalah dekatnya makhorij antara mim dengan apa? Fa atau wawu. Walittihad, satu makhorij. Jangan sampai tersembunyi bacanya gitu loh. Alladzina yunfiquna amwa, itu gak jelas. Maka bacanya diidharkan, diperjelas. Amwalahum dara'akum fil ardi. Nah. Baik, kita baca contoh-contohnya. Lihat. An'amta, coba. An'am itu jelas, nonnya jelas, idhar, mimnya jelas, idhar. An'amta, coba. Taknya hamaskan. An'amta alaihim. Lahum qulubun alhamdulillah. Tuh jelaskan, jangan sampai hilang. Alhamdulillah atau jadi qalqalah. Alhamdulillah wada khata, maka perjelas, maka disebut idhar. Alhamdulillah, coba. Alhamdulillah. Nah, ini mim sukun bertemu dengan fa. Jangan sampai fahum fi itu. Enggak jelas, fahum fi amrim marij. Nah, fahum fi hilang kan? Fahum fi hilang. Idharnya itu hilang. Maka perjelas. Fahum fi amri. Coba. Walahum adzabun. Afalam yahdi lahum. Am lam tundirhum. Tipiskan roknya. Roknya tebal atau tipis di situ? Tipis ya. Kenapa tipis? Jawabannya jelas. Kenapa tipis? Karena roknya sukun sebelumnya apa? Kasroh. PR ya. Semua ustadz pekan depan harus apal kaidah rok tebal rok tipis. Maka itu roknya sukun sebelumnya kasroh. Tebal atau tipis berarti? Tipis. Baik. Am lam tundirhum. Dir, tipiskan. Dirhum. Agak ada. Ikra. Am lam alaihim aandartahum. Kalau ini dartahum nih roknya tebal atau tipis ini? Tebal. Kenapa? Ya, jawabannya yang lengkap ya. Kenapa? Roknya sukun sebelumnya fathah. Taib. Absarihim ghishawah. Taib. Wa kam ahlakna qablahum. Kaf itu huruf ames. Ingat-ingat ya, kaf itu huruf ames. Jadi keluarkan nafas. Wa kam ahlakna qablahum. Sama ketika sukun juga keluar ames. Ahlakna agada. Wa kam ahlakna qablahum. Wa idza azlama alaihim qamu. Azlama pakai dha isti'la dan jangan diistifalkan. Kalau diistifalkan nanti jadi dal. Azlama tapi azlama. Wa idza azlama alaihim qamu. Wa idza
وما خلفكم لعلكم وإذا قيل لهم لا تفسدوا طيب ريقي طيب قاف tidak keluar nafas beda dengan kaf تأخذهم وهم يخصمون lihat nih تأخذهم و jangan sampai تأخذهم و هم و gampang tercuri gampang hilang tapi تأخذهم وهم يخصمون قال لهم أخوهم صالح الله يستهزئ بهم nah ini mim sukun bertemu dengan wawu الله يستهزئ بهم ويمت ini kan gampang banget tercuri gampang banget hilang يستهزئ بهم ويا gampang hilang karena apa tadi apa penyebabnya tadi yaitu makhorijnya apa tadi sama atau berdekatan maka perjelas الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم الذي خلقكم والذين قم و قم و الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ Baik. Ini apa namanya? Pembahasan akhir kita dari pembahasan tentang idhar apa namanya? Hukum mim sukun. Yaitu ada tiga. Pertama apa? Ikhfa syafawi, idgham mislaini shaghir. Yang ketiga adalah apa? Ikhfa apa idhar syafawi. Baik. Carikan contoh selain yang di buku idgham mimi dan idhar syafawi. Langsung cari di mushaf, langsung ketemu itu. Satu-satu aja. Enggak usah ini. Enggak usah terlalu tamak. Jadi Ustaz Mutakin ngusulin 55, jangan. Satu-satu aja. Gak usah terlalu banyak-banyak. Sudah?
Ustaz Qurtubi, berikan contoh. Ya enggak ada yang bukan di buku ya. Al-Qur'an itu enggak terbatas segini. Ustaz Qurtubi, fadhol Ustaz. Idgham mimi sama idgham syafawi. Gampang. Hah? Walakum fahum mukmahun fi ay surah Yasin. Idhar syafawi wala tandur ilal kitab. Annahum ilaina rajiun. Baik, ala di ba'dahu. Sahih. Barakallahu fik. Wa ma lahum min nasirin. Baik, selanjutnya. Ulangi. Baik, ahsan. Belakangnya. Antum, Ustaz. Iya, jangan tengok-tengok. Ustaz Kamal. Sak musaf musen tek isan contohnya. Teh, cukup, sudah lengkap itu tadi. Ikhfa syafawinya ada, apa namanya? Idhar syafawinya ada. Alam nah lukum mimbain. Teh. Alati ba'dahu. Nah, nyari contoh itu simpel kan enak. Alati ba'dahu. Mabu'u pakai ain. Ala innahum ala yadhunnu. Yadhu pakai dal atau pakai dha? Pakai dha. Tafhimkan dha-nya. Jangan dibaca pakai dal. Taib, itu hukum apa itu? Itu apa ini? Idharnya? Alladhihum fihi mukhtalifun. Sahih. Alladhi ba'dahu. Cepat. Fi qulubihim maradun. Taib, idhar syafawi aja. Wahum yanhauna anhu wa yanauna an di dalam surah Al-An'am. Baik. Alladhi ba'dahu. Baik, hasbuk. Kam ahlakna qablahum minal qurun. Sudah mencakup dua contoh. Sekalian. Alladhi ba'dahu. Taib, imma ya'tiyannakum minni, langsung dua sekalian. Hasbuk. Alladhi ba'dahu. Ustaz Abdul Rahman. Asabi'a atau asabi'a? Taib. Waddih harf al-'ain. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minaswa'akit. Dua langsung. Hasbuk. Alati ba'dahu. Naam. Wa kam ahlakna
wa kam min qaryatin ahlaknah. Taib. Idharnya wama famakanat da'wahum. Taib. Idja'ahum ba'suna. Taib. Alladhi ba'dahu. Wa in kuntum fi raibin. Terus Taib, penuh dengan contoh lengkap. Sing mumet lak keri, limo perasaan wis tak anggu, are tak anggu ras itu. Taib, ala di ba'du, fadol, sat. Wa qayyadna lahum qurana. Taib. Alladhi ba'dahu. Depannya. Anfusakum. Kenapa tadi bacanya anfusakum? Surat Yusuf kan? Mm-mm. Contohnya betul, cara baca antum salah gitu maksudnya. Kenapa anfusukum dibaca anfusakum? Antum berubah ayat. Qala bal sawwalat, ulangi. Nabrkan bal sawwalat lakum anfusukum amra. Bi Yusuf, bisu gimana? Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf. Baik, santai. Ya Syahmat. Taib, faida amintum. Taib, saat mutakin. Mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam. Ini yang idhar. Idgham miminya? Ulaika? Idgham miminya mana? Idgham mimi. Contoh idgham mimi. Ajruhum? Nah, itu idhar loh, Ustaz. Itu idhar. Mim yang ketemu mim. Mim sukun ketemu mim. Hah? Summa ma. Summa ma wahum terus apa? Hum apa? Belum, belum. Sampingnya. Wallahu mi waraihim muhit. Idgham mimi. Idharnya. Wallahu mi waraihim muhit.
Sahih. Alladhi ba'dahu. Wa atainahum minal ayat wa fihi bala'um mubin. Tapi itu contoh apa? Itu kan mimi. Idhar syafawinya? Kam taraku min jannati wa uyun. Baik, sahih. Ada di ba'dahu. Fadal Ustaz. Baik, itu sudah semuanya kena. Fadal Ustaz. Grimis kah? Enggak. Apa saat mim sukun ketemu dengan mim dan mim sukun bertemu dengan huruf-huruf selain tadi? Saat mutakin masih ada PR 1. Jangan berhenti, jangan berhenti di situ, Sat. Enggak boleh. Allah ya syallahu at'amah. Berhentinya enggak boleh di situ. Besok-besok maksudnya. Contohnya taib, satu. Contoh lagi, Sat. Yang itu tadi apa? Contoh apa? Idhar atau idgham? Idgham. Idharnya. Sat mutakin. Sentek contohnya wis diantar. Contoh ambruk loh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Loh, masya Allah. Baik. Intahal amr wa qudiyal amr wa stawat 'alal judi. Wa bu'dal lil qaumid. Baik, ini ya ikhwah, pembahasan kita mengakhiri dari pembahasan mim sukun bertemu dengan apa? Huruf-huruf ijaiyah. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita membahas tentang yaitu infisifati wal makharijit tafaq harfani fal mislani fihima ahaq wa iyakuna makhrajan taqoroba bisifat ikhtalafa yulaqaba dan sebagainya itu di dalam antumahnya. Dan insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan pekan depan. Sambil ngapal matan ya. Sudah hafal kan ya? Tufah. Sudah? Oh, wajib nanti. Santri semuanya wajib ngapal zat tabungan bedanya. Santri-santri. Wajib. Ya kan santri wajib ngapal kan ya? Ya, berarti aula gurunya ya, ya, ah, ya. Gurunya yang belum malah. Ini takutnya itu takutnya masuk di dalam ayat kaburo maktan indallah gitu kan, antakulu mala tamaru. Baik, maka harus hafal ya, harus hafal. Ngapalnya mudah insya Allah. Kalau kita sudah hafal apa namanya, mandumah, kemudian kita sudah ngerti maksudnya, ngulasnya itu cepat banget. Gampang insya Allah. Gampang. Dan sebenarnya,
Kita pengen mempelajari buku kitab-kitab tajwid itu, sebenarnya cukup dengan satu buku atau dua buku, selesai. Karena dari dulu tajwid itu ya seperti itu, sama kan gitu kan. Qaidah nun sukun bertemu dengan huruf ba itu kan ikhlab, mau di kitab manapun gitu loh. Iya atau tidak? Kitab manapun itu nun sukun ketemu ba pasti ikhlab. Nun sukun bertemu qaf itu pasti ikhfa, mau kitab manapun. Iya kan? Tetapi kan yang menjadi permasalahan, yang menjadi intinya adalah penjelasan, kemudian pemahamannya. Maka kalau kita punya pemahaman bagus, ngapal satu kitab, insya Allah bahas kitab-kitab yang lain tidak terlalu berat. Maka minimal kita punya patokan. Patokan dari kitab tajwid itu kita harus ada yang hafal. Minimal yang standar kita ya Tuhfah sama Jazari itu harus. Tuhfah sama Jazari itu harus. Nanti ditambah kitab-kitab yang lain, insya Allah lebih mudah. Insya Allah dan Jazari itu lebih lengkap. Kitab Jazariyah itu lebih lengkap. Nah, maka mu'alim harus hafal ya. Mu'alim harus hafal. Baik, sampai di sini. Wallahu ta'ala alam biswab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.